Sejak salah silah leluhur tadi. Leluhur tu. Tak expect lah. Baru malam pun masih lagi aktiviti. Bagi aku sendiri, aku culture shock dengan ni. Pandu, kenapa dia kena tahan dengan polis kan? Dengan polis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Seperti yang saya janjikan, sekarang saya berada di Texas Chicken di Putrajaya dan hari ini saya telah bertemu dengan seorang sahabat lama, nama dia Shah Shaharudin. Nama panjangnya Shaharudin, sebenarnya Shah nama pendek dia. So dah lama gila tak jumpa Shah. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Karul. Ini kira macam sebenarnya dah lama kita nak jumpa ni kan? Betul. Tapi disebabkan macam masing-masing sibuk, Syah pun jauh kan? Kebetulan pula ni adalah cuti Hari Raya Aidiladha. Jadi di kesempatan ni kita orang pun plan-plan sekolah. Syah nak jumpa boleh tak? Dalam masanya, okay, alright tu kan? Ni masih ada pun. Jadi pada hari ini pertemuan kami adalah untuk menceritakan ataupun pengalaman beliau sewaktu berkunjung ke Indonesia lah, ataupun lebih spesifik ke mana? Ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya? Okey. Okey, ini experience pengalaman dia. Jadi kita akan mulai bertanya, kita boleh start. Okey, boleh. Tapi kita sambil-sambil itu kita santai, kita sama-sama kita makan. Betul. Kan? Sila. Jarang ada interview. Jarang interview orang kan. Soalan pertama aku, Chan. Bilakah kali pertama kau menjejakkan kaki ke Indonesia? Dan di mana tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya kata okey, masih bagi dulu sama. Kita berkait dengan soalan tu. Kali pertama sampai ke Indonesia 2012. 2012 eh? 2012 bulan Disember. Ke mana tu? Kita ke Sumatera Barat. Okey. Kami tu sekeluarga lah. Oh, pergi dengan family lah. Pergi dengan arwah mak, arwah mak, and then wife, and masa tu anak buah. Okay, jadi kami pergi 2 weeks after wedding lah. Tanya. Tak ada plan sebenarnya untuk honeymoon. Ini pun kira macam honeymoon kan? Ini bulan madu secara... Tapi sebenarnya plan tak honeymoon lah. Okay. Plan tak honeymoon. Plan tu macam... Apa? Just nak bawa orang tua lah. Kan? Mom nak pergi... balik ke tanah mengandung dia lah. Okay. Asal dia situ. Maksud dia orang tua sebelah keluarga Syah memang berasal daripada sana? Okey, kalau itu kan daripada arwah datuk dan nenek, memang keturunan berasal daripada Sumatera Barat lah. Ataupun spesifiknya daripada Pagaruyung dan juga Pagaruyung, Batu Sangka dan juga di Bukit Tinggi. Nenek di Bukit Tinggi, arwah datuk di Batu Sangka lah. Pagaruyung. Maksudnya orang Minang lah? Memang orang Minang lah. Kalau itu kan generasi saya ni dalam generasi keempat, generasi ketiga lah Minang yang berhijrah ke sini. Jadi penetapan kami di Kuala Lumpur lah. Di Kampung Baru dan Setapak Sepuluh Selayang. Ni orang Kampung Baru ni guys, orang Kampung Baru. Kira macam orang lama ni kalau Kampung Baru ni. Kisahnya okay. Pergi ke apa? Pergi, kita tak ada plan, kita tak ada plan. Kita takkan ada pengalaman pergi ke apa? Sebab tak pernah tanya. Bila kau pertama kali datang ke Indonesia tu, apa kau punya impresi ataupun kau punya pandangan waktu tu? Ada tak macam culture shock ke? Ataupun apa pandangan pertama kau? Kita tak sangka lah kan. Orang tanya nak duduk hotel ke, selalu orang tu cari hotel kan? Tak jauh cari rumah kampung. Wah, ini special tu. Cari rumah kampung guys. Cari rumah kampung. Kami dapat lifestyle yang betul-betul dalam kampung. Dan kita boleh tengok juga kehidupan pagi diorang. Mereka tak pergi sekolah. Maksudnya dapat merasakan sendiri bagaimana keadaan ataupun kondisi, situasi yang ada di kampung tu. Kampung tu. Macam mana perasaan waktu tu? Memang keluarga arwah mak itu macam something yang sonok lah. Dapat tengok hijauan. Jadi hotel ni orang kata, kita boleh duduk dalam hotel ni, kita tak berapa nak feel, rasa sangat suasana tu. Kita rasa macam dekat sini juga lah. So kita macam home lah kan. Rasa balik. Rumah sini kan. Yeah. Kita tak ada rasa nanat. Kita berjumpa dengan kutu kampung. Kita pun datang, kita panggil wapak lah kan. Datang kita kena lapor diri kalau kutu kampung baru kita ni datang. Kepala lurah kan? Kepala lurah, lapor ni lah. Kutu kampung ada tokoh empat lah. Cuma kita beritahu. Dan ada pemuda-pemuda datang negu kan. Jadi untuk baik keselamatan dan sebagainya lah. Bagus. Jadi apa pandangan kau terhadap warga
Indonesia yang ada di kampung tu. Bila kita kata kita ada hubungan di kawasan tersebut, mereka lebih in-depth lah. Makin dalam. Kedua orang tanya lah, kita asli mana, siapa datuk kita, suku apa. Tapi macam orang kami ni, korang kata dah merantau lama kan. Jadi kita, kami pun sebenarnya bila sampai sana ni adalah untuk menjejak balik cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh arwah nenek lah. Ini maksudnya menjejak salah silah leluhur lah ni. Leluhur tu, tapi itulah masalahnya. Kami tak sangka juga, kami duduk sana seminggu. Seminggu eh? Seminggu. Okey. Dengan harga yang berpatut dan sebenarnya. Untuk kampung seminggu memang, kalau kata aircon ni sejuk kan? Sejuk lagi sana. Ya ke? Ya betul. Sini pun aircon ni sangat sejuk guys. Tapi dibilangnya di sana tu lagi sejuk daripada aircon ni. Saya boleh bayangkan. Mandi pagi dengan air fresh biji apa semua tu kan? So dia berkepam, tapi memang kita tak sangka lah. Dan kita ingat, satu lagi dikit expectation kita bahawa di sana dia bukan kota besar macam Jakarta, Bandung dan sebagainya. Mana-mana lah kan. Jadi kita ingat life dia tak malam, malam mati. Tapi sana malam hidup. Malam hidup? Malam hidup. Walaupun di kawasan pedesaan? Kawasan desa dan juga di kawasan Pekan Bukit Tinggi itu sendiri. Pekan Bukit Tinggi yang ada jam tu ke? Yang ada jam Menara Gadang tu. Menara Gadang tu kan? Itu ada di situ. Jadi kita tak expect lah bahawa malam pun masih lagi aktiviti rekreasi. Orang pun naik kuda masa dia pergi malam lah. Ialah kerana cepat malam dan sebagainya, kita tak pastikan lah. Tapi saya kata memang seronok lah. Okey, soalan seterusnya. Apakah tempat wisata yang telah pernah kau kunjungi? Okey, pada jauh sekali kita pernah sampai, kita pernah sampai Sawah Luntuh. Apa nama? Sawah Luntuh. Sawah Luntuh, baru pertama kali dengar. Sawah Luntuh tu tempat tambang bara, tempat bekas lompongan batu bara. Okey. Dia agak jauh daripada Pekan Bukit Tinggi. Okey, Sawah Luntuh agak jauh. Kita lalu bawah tunnel. Okey. Tunnel terowong. Terowong. Okay. Di bawah Pekan. Bawah Pekan tu ada terowong? Pekan yang batu bara tu. Okay. Di laluan ni di bawah Pekan. Rumah Hamka tu confirm lah kita pergi. Rumah Hamka pergi? Rumah Hamka tu di mana? Tasik Malinjau tu. Tasik Malinjau? Kemudian layan Kelok 44 tu, yang Seleko 44 tu. Tapi saya dah take respect lah. Sana accident, payah jumpa tu. Betul. Di sana macam mana, macet ke, traffic jam ke, ataupun Seleko ke, jarang berlaku accident. Kemudian dan sana yang paling menarik tu, ketika jalan kat sana tu, ada satu pengalaman. Tinggal kat sini belok Kerajaan lah, belok kiri kita ada kenderaan kan. Betul. Kalau kat sana belok kiri, kita dah berhenti dekat kita kenderaan kita dekat Leno, dan kita tak belok, kita silap boleh kena saman. Wajib untuk belok kalau tak ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan. Okey, ini satu perkara yang bagi aku sendiri, aku culture shock dengar ni. Kevin pun nampak tadi pemandu, kenapa dia kena tahan dengan polis kan, dengan polisi. Dia kata sebab dia tak belok. So, bila kita di jalur atau lorong kiri tu, kalau tak ada kenderaan, kita wajib membelok. Jangan tunggu. Yang tunggu ataupun memang motif kita kalau kita berada kiri lah. Dia tidak boleh macam kiri, tiba-tiba nak ke kanan. Nak ke kanan lah. Jadi jarang berlaku begitu. Kita nampak lah, kita jarang. And then kita tak nafikan, kita kena pemurah sikit di jalan raya. Pemurah eh? Maksudnya macam mana tu? Setiap di kabupaten ataupun di kampung-kampung lah, senang kita lakukan. Jadi setiap kita sudah ke mukim-mukim ataupun kampung ni, lalu kampung ni, kadang-kadang kita akan jumpa tong sedekah. Tong apa? Tong sedekah. Tong sedekah? Sedekah di tengah jalan. Dia letak di tengah jalan? Di tengah jalan. Mereka jadi macam roundabout. Menarik ni. Aku rasa macam dah pergi sana juga bila dengar ni. Kita kena